Alright, balik lagi bareng gue. Jadi video kali ini kita akan bahas combo Archdemon Invasion Die 6. Let's go. Oke, ini dia untuk combo pertama. Di sini gue menghasilkan 13 juta damage ya. Jadi kita akan langsung coba aja. Saya speed 2 kali. Oh ya, untuk hari ke-6 ini untuk rule-nya itu atau pengaturannya itu dia mengembalikan beberapa damage. Jadi nggak semua damage yang dipantulkan ke kita, cuma beberapa. Jadi nggak terlalu susah lah ya. Lagian di sini yang hilang itu cuma tank sama support kalau nggak salah ya. Oke, di sini udah menghasilkan 12 juta ya. Beda 1 juta dari yang sebelumnya. Jadi ini termasuk lumayan. Oke, kita langsung ke combo kedua. Oke, ini dia untuk combo kedua. Di sini gua menghasilkan 13.400 damage. Jadi kita akan coba aja langsung. Oke, seperti biasa speed 2 kali ya. Jadi memang setelah dilihat-lihat memang Octavia ini jadi lumayan bagus kalau misalkan kita pakein kayak gini untuk Hydra, mungkin juga bakalan bagus juga mungkin nanti ya. Jadi siapa tahu nanti si Octavia ini akan menjadi salah satu hero yang bisa dipakai untuk Hydra. Di sini masih 4 juta, ayo 5 juta, 6 juta, come on. 6 juta apakah sampai 13 juta juga? Di sini agak nge-lag ya karena speed 2 kali. 8 juta di sini, 9 juta. Oke, come on. Oke, di sini hanya menghasilkan 10 juta damage dari sebelumnya yang 13 juta. Jadi kita akan langsung coba aja untuk combo kedua. Oke, ini dia untuk combo kedua. Jadi kita akan langsung coba aja. Oke, seperti biasa speed 2 kali ya di sini. Kalau yang ini jujur agak berbeda dari combo yang sebelumnya yang akan gua share ke kalian. Karena di sini harusnya yang tank itu harusnya dia menjadi Anvari, tapi di sini gua jadi Dante aja biar lebih optimal lagi sama si Octavianya. Oke, di sini 12 juta, 15 juta. Oke, lumayan 16 juta. Oke. 16 juta ya di sini. Jadi ini lumayan banget, 16 juta lumayan bagus. Oke, ini dia untuk combo terakhirnya ya. Di sini dia menghasilkan 21 juta damage. Jadi kita akan langsung coba aja. Oke, speed 2 kali. Apakah dia nyampe 21 juta damage seperti yang sebelumnya? Karena untuk formasi kayak gini gua jujur agak ragu sih, karena si ini siapa si Anvari, so bukan Anvari, King Mao-nya itu agak lemah ya kalau kayak gini. Kalau mungkin King maunya diganti Nebula atau Dante mungkin biar lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Nah, di sini sampai 16 juta juga ya. Harusnya 21 juta di ini menjadi 16 juta. Cukup lumayan kalau misalkan di atas 10 juta. Jadi misalkan kalian kalau punya timeline yang lebih bagus, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, gua Aji pamit. Ciao.